truk pengangkut buah-buahan dengan nomor polisi BH8089GC dari Jambi menuju Kabupaten Bungo mengalami kecelakaan tunggal pada Selasa pagi 19 Oktober 2021. Tepatnya di Jalan Lintas Timur Sumatera, KM15 Kecamatan Babeko. Dari pengakuan kernet mobil Amir, kecelakaan terjadi karena sopir dalam keadaan mengantuk. Karena mengendarai mobil dari arah Jambi menuju Bungo sejak Senin malam hingga Selasa subuh. Sehingga saat di TKP setir mobil tidak terkendali hingga masuk ke dalam parit. Amir menambahkan dirinya memang sudah sering melintas di jalan ini secara rutin 1 minggu 2 kali. Di lokasi laka lantas ini memang sangat minim rambu-rambu lalu lintas sehingga pengemudi sering terlena dengan trek lurus dan tak jarang pengemudi yang mengantuk hingga lepas kendali. Akibat insiden ini Amir bersama temannya batal mengirimkan buah-buahan ke Pasar Bungo dan Pasar Kuamang. Tadi kan saya tidur ya, yang bawa itu kawan. Kurang tahu pasti juga siapanya. Nampaknya sih masih kurang rambu-rambu. Rambu-rambu kurang ya. Hafal juga kan jalannya. Kalau kita muatan apa, Bang? Arif Rizal, Jambi TV.